ganti anak cepet. Baru kok cepet banget. Aku suka yang cepet kok. Penyam pulpen dong. Terus suka. Suka kamu. Tapi kok kalau ngeliat yang kayak gitu agak geli juga. Ternyata gue selama ini geli ya. Geli kan lo digombalin orang. Ada gunung yang apa? Viral-viral itu. Gunung Fuji. Iya sama Tori. Honomin. Honomin. Iya, membahas tentang honomin. Coba saya minta contoh kepada kalian tentang honomin, ada yang tahu? Homonim. Iya. Kalau muka bapak gemes banget. Iya. Terbang. Kan bahasa Jepang cuma taunya ikeh-ikeh doang. Iya, maksudnya kimochi kayak. Iya. Ete, oh, Tan, cepetan lo liat-liat handphone dulu. Serang, gitu, nah. Apaan sih lo, Teh? Berisik. Ini lagi nge-war gua. War perang sama siapa lo main game? Enggak, ini nge-war tiket cosplay. So-soan lo, emang lo punya duit? Wih, ambil ini nih. Ginjal 2. Ini mahal tiketnya. Iya, iya, makanya gua mau beli banyak-banyak. Gue jual lebih mahal lagi. Wah parah lo jadi calo. Ya tapi kan biar kita bisa. Gue bisa ngundang Coldplay konser di kamar gue anji gara-gara ini. Gue ikut ya? Iya emang no fans. No fans banget. Lo jangan sampai menghina mereka lo. Lo tau gak? Kartonyono medot janji. Bukan. Itu Dani Canan. Coldplay. Aduh pusing gue. Lo kan anak band. Lo kan nonton Coldplay. Lo band-band kampung sih. Loh, enak aja lo. Udah lumayan terkenal gue. Ada lo aja latihan masih di studio murah. Studio yang kalau misalnya peredamnya masih pakai cangkang telur. Yang karpetnya bawa kos kaki. Yang kalau make-nya nyetrum. Yang mic-nya dari kartu perdana. Pada digencer gak ada yang nelpon. Atau enggak stick-nya ada lakbannya. Ya kalau abangnya bilang, bang satu lagu lagi ya. Rap-nya 5 kali. Iya. Yang sosok 15 juta, gope ambil. Ada. Kita jalan-jalan jauh banget ya. Tuh. Iya, kita kayaknya gitu. Itu kayaknya mobilnya Pak Tajar dah. Oh iya. Iya. Duh, udah mau masuk kalian ya. Tek. Kuburan baru. Lewat aja dia kagak tahu itu jalan buntu. Neng, Neng. Orang enggak. Sayang. Cakep-cakep kagak denger. Iya, lewat doang kayak iklan. Tapi dia seragamnya kayak dari sekolah orang-orang kaya. Iya sih. Enggak kayak kita ya. Iya, enggak mungkin ke les tempat kita lah, enggak mungkin orang-orang kayak gitu mah. Pak Fajar mana ya? Ngapain nyariin dia, udah bagus-bagus dia nggak datang. Ya terus yang ngajar kita siapa, kan kita perlu nilai. Astaga naga, ada Pinky Boy. Jadi kalian Pinky Boy. Kok malah di sini nggak masuk sih? Jam istirahat, Pak. Bapak ngapain, Pak? Naik motor kayak begitu. Emang nggak bisa apa? Ini kenapa nih, Pak? Emang kalian dari mana? Kenapa kamu kemarin nggak masuk? Sakit? Iya. Sakit mikirin bapak, sakit hati. Kamu kesel? Iya. Ya udah, ayo pulang. Freestyle. Bisa terbang dia. Aneh banget orang ya. Terbang udah kayak jin danjun. Yang lebih aneh lagi kita. Apa? Mau diajarin sama dia. Masuklah. Yuk. Ya. Selamat pagi. Kok berantakan gini sih kelasnya? Aku pikir kelas bahasa tuh rapi gitu. Kok kosong ini juga kayak gini sih? Ya, aku nggak bisa deh kalau misalnya ngeliat yang berantakan kayak gini. Kayak kalau ngeliat hubungan orang lain berantakan gitu, kayak pengen langsung ngeberesin. Yang tadi, Ji. Apa? Gara-gara cantik gini dia bisa ngeberantakin kelas. Oh iya. Sekalian ngeberantakin hati gue. Aduh. Seragamnya Ji, seragamnya kayak familiar gitu. Kayak apaan? Ini, apa? Murid di sini ya? Bukan, aku calon suami kamu. Oh iya.
bagian gua. Gua udah siapin seperangkat alat musik buat ngelamar dia. Iya, kalau gua udah siapin tiket Coldplay yang sebelah sini. Ada tuh, ada kemarin. Iya, iya betul kan. Aku boleh duduk enggak? Duduk, duduk boleh, oh, duduk. Boleh. Sini, sini. Aku duduknya bisa boleh di mana aja kan? Boleh, boleh. Boleh. Bisa di sini. Nih. Oh, iya. Aku juga kursi kalau enggak usah kamu duduk. Kok lu deket-deketin ke situ? Enggak boleh. Oh, ini perebutan kursi ya? Bagusnya begitu. Udah lu deketin lagi. Lu perebutan kursi kayak caleg aja. Yang partai mana tuh kalau boleh tahu? Enggak berani lah ya. Enggak berani. Lo deketin lah, tapi gue yang duduk di sini, mau lo? Ya sini sini duduk. Buat aku perkara duduk aja mesti susah ya. Iyalah. Kenalin aku murid pindahan kak. Pindahan dari mana? Aduh halus banget. Yanti, dari SMA Harapan. Oh harapan, harapan apa? Harapan aku. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Oh. Jago juga dia ternyata. Nih kalau gue harapan 2. Apa? Juara. Harapan 2. Aduh. Yang dapat sertifikat dong ya. Kalau gue Ben. Apa Ben? Harapan Jaya. Iya. Yeah. Masih ada gak ya? Ada. Udah jadi pengumuman sekarang. Oh, iya. Yanti jangan dengerin mereka. Oh, jangan dengerin mereka ini ya. Pak, saya udah bayar SPP kok Pak. Staf PU kan? Oh, bukan. Dia saya memang sering diserang. Oh, serang. Tapi gak apa-apa. Yang penting kayak kamu tetap serang Heo. Jangan percaya, dia tukang mie ayam depan sini. Kita aduh, kalau udah datang mie gue diem dah. Kalau percaya sama dia mah, tahayul. Kalau sama aku, tahajud. Seperti 3 malam, Em. Iya. Kalau sama saya, tahanin loh. Nyambung lagi aja. Piu. Bapak tadi manggil si dia siapa namanya emang udah tahu? Iya. Siapa namanya? Tianti kan? Siapa? Siapa? Tianti. Tianti. Pianti. Pianti. Tapi kalau misalnya susah manggilnya Beb aja. Beb. Tapi saya enggak tahu bilang Be. Apa? Taunya aja bilang Yan. Nangis. Kan dia lagi gombalin kenapa nangis? GR dong harusnya. Emang Pianti doang namanya? Pianti Arfi. Ush, nama Pianti Arfi. Artinya apaan Pianti Arfi? Artinya mau ditanya langsung ke mama papa aku nggak? Tapi nama Pianti Arfi itu cewek-cewek yang nggak mungkin beli uduk pagi-pagi lah ya. Aku nggak sambalnya banyak. Yang ada sayur jengkol ya. Kegiatan yang metik kangkung nggak mungkin tuh. Yang di teras rumahnya ada bekas oli itu nggak mungkin tuh. Nggak mungkin deh. Parkir motor di ruang tamu nggak? Enggak kan? Enggak sih. Enggak, mungkin Pianti Arfi. Cuci baju di kali nggak? Kebetulan enggak sih. Enggak kan? Ya, iya, enggak mungkin pas mau lebaran cat pagar lagi. Enggak mungkin Pianti Arfi. Kalau Fajar set boy sering. Pak Pianti. Ya, kok kamu seperti piano? Kenapa? Pikiran aku jadi Tresno. Oh. Enggak nyambung ke pianonya tadi, Pak, tapi kocak. Makasih kalimat dong, Pak, buat Pianti. Itulah yang dinamakan kan adanya. Kan itu yang dinamakan adanya game FF. Apa itu? Apa itu? Hanya cocok saya dengan dia. Apa? Pianti Fajar. Lah, bagusnya juga Fajar Fatih. FF juga Gita. Ayo lu. Mau numpang tanya. Boleh. Prestasinya Pianti apa ya? Prestasi kamu apa? Di perlombaan. Iya, lomba apa? Lomba mewarnai hubungan orang lain. Itu namanya pelakor ya? Kan di hubungan orang lain. Tapi kalau gue lihat-lihat teh. Apa? Kalau misalnya sama dia, hidup terasa tidak akan semenyebalkan ini sih. Kenapa? Kelas ini juga jadi gak semenyebalkan itu kalau ada dia. Tau gak yang paling seneng di acara ini sekarang kalau ada Vianti apa? Siapa? Kamera sebelah situ tuh. Iya, bajunya ya. Enak banget itu. Aduh, sering-sering. Jadi begini ya. Iya. Anak muda yang hebat itu bukan anak muda yang banyak gaya. Oh, tapi? Tapi anak muda yang banyak karya. Ger. Tapi kan kalau banyak gaya juga bagus kan? Penggo. Iya. Tapi banyak gaya pada akhirnya kita akan mati gaya. Benar. Tapi kalau banyak karya kita akan mendapatkan sesuatu yang bikin bisa. Oh, ger. Hari ini keren hari Bapak. Bagus hari ini. Soalnya pas ngomong gitu matanya ke kita tuh senang. Senang. Biasa kan ke situ. Aduh tapi Vianti aku ada sesuatu. Apa? Tahu enggak apa bedanya kamu sama jeruk ini? Salah. Enggak tahu. Ini jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak-anak kita nanti. Oh. Wah, ya, Pak, kembaliin lagi Pak pakai jeruk, Pak. Pakai jeruk, Pak. Apa perbedaan kamu sama jeruk? Apa? Jeruk gini, kamu jeruk. Oh, jeruknya asli. Mau dikasih ke gua lagi enggak? Mau dikasih ke gua lagi enggak nih? Ya, ya. Aduh, Teh.
Kan gua lagi. Enggak, tadi itu jeruk gini tuh asem maksudnya. Iya, asem. Gitu. Kalau kalau dia gini, satu. Hmm, mantap dah. Mantap, mantap. Vianti ini seragamnya dari sekolah yang lama itu. Iya, sekolah yang lama. Sekolah SMA Harapan. Sekolah Harapan itu di sini kayak gini seragamnya ya. Oke. Kamu kenapa alasannya mau masuk ke kelas bahasa? Soalnya aku mau belajar bahasa lebih banyak gitu. Oke. Okay. Kalau belajar mencintai kamu mau enggak? Enggak usah belajar kayaknya. Aduh. Soalnya aku udah Vianti. Iya. Maaf ya. Bang Abang. Abang. Kan murid dulu ya. Kan saya udah jadi murid, Pak. Udah 11 episode ini. Pak, aku melihat kamu seperti piano. Kan udah tadi. Udah tadi. Lupa. Lupa ya. Baru baca ya. Astaga naga. Kayak tadi udah deh, Pak, di halaman berapa. Tapi kayaknya Vianti ini di antara cewek-cewek yang pernah masuk sini cuma Vianti yang ngeladenin gombalan lu, Ji. Kayaknya ini jodoh lu, waktunya lu. Apa tuh? Anji nih, kalau pacaran sama Anji enak, tiap sore goncengan naik motor loh. Oh iya benar. Tapi motor motor Repo 2006 ya. Yang di engkol batuk. Yang kalau beca kena belakangnya. Itu lucu. Itu lucu. Ya lampu jauhnya itu udah buram kan. Kamu mau enggak? Kamu mau enggak saya beliin motor Harley? Harley. Tapi satu syarat. Apa? Starter kakinya saya pindahin di dada. Diinjek. Bisa, bisa. Jadi perempuan itu harus malas, mahal. Tadi lu bilang. Siapapun yang menginginkannya, tetap satu yang mendapatkannya. Iya dong, harus. Kapan lagi boleh pohon mati ngomong. Iya, tapi itu diwajarkan. Jadi wanita jangan terlalu murah di hadapan lelaki. Karena titik tertinggi wanita itu hanya di mata. Di mata? Kenapa itu, Pak? Setiap dia melihat kamu, pasti kamu akan ente. Kok ente? Nafsu tinggi. Oh, ente. Nafsu tinggi. Biar kayak tiket Coldplay, Pak, mahal. Iya. Ada tuh lagu Coldplay yang tentang bapak ini. Kenapa? Yang mana? Itu yang yellow. Ini penyakit yellow. Kuning ya, saya. Itu penyakit kuning. Vianti. Iya. Kamu katanya suka nyanyi. Iya, suka nyanyi, tapi lebih suka kamu. Ah, kena lo, Ji, kali ini, Ji. Kayaknya gue hari ini meleot nih. Meleot dong. Menikau ini, gue nih kayak gini. Tapi aku juga suka nyanyi. Oh iya. Tapi kayaknya kalau sama kamu, aku lebih suka jadi mic. Kenapa? Aku suka dipegang-pegang terus. Anjing ngomong nyanyi, dibales. Gue bilang. Oke, baik. Tapi nanti katanya kamu suka nginep. Nginep di mana? Lah, nggak dibalas nginep sama kamu gitu nggak? Saya ngarep itu. Siapa tahu kan dibalas. Pak. Ya. Mata pelajaran hari ini apa? Apa, Pak? Ya dong. Kita belajar apa, istilah Pak? Istilah baru dong. Oke. Oke. Hari ini Bapak akan membedakan tentang homonim. Iya. Maksudnya Bapak membahas tentang homonim. Apa homonim itu? Ini Pak yang gini-gini. Itu pantomim. Bukan itu pantomim. Homonim itu adalah kata-kata yang sama bunyinya, tapi beda artinya. Sama bunyinya, beda artinya. Beda artinya. Iya. Contohnya, Pak. Ular king cobra mempunyai bisa yang berbahaya. Benar. Saya walaupun bisa guru, bisa mencintai Anda. Gimana? Ngerti nggak? Nggak, Pak. Bisa. Saya fokus ke king cobranya, Pak. Nanti hubungannya. Kalimatnya apa, Pak? Itu yang dinamakan sama bunyinya tapi beda artinya. Oh, mungkin seperti ini bunyinya. Gitu kan? Enggak. Oke. Okay. Pokoknya tahu teh, gua tahu. Jadi maksudnya king cobra adalah ular berbisa yang bisa mematikanmu, misalnya begitu, betul enggak? Iya. Kalau King Nasar? Nasar bisa apa? Waduh. Kalau King Nasar bisa apa? Bisa mati lampu. Dan coba mungkin saya minta contoh kepada kalian tentang homonim, ada yang tahu? Homonim. Iya. Saya, Pak. Oke. Malam ini bulan bersinar terang sekali. Wow. Tepat di bulan saya bertemu bidadari. Enak banget ya orang ya, ada kalimatnya langsung ke situ. Aku punya. Iya, aku gimana? Kalau pembayaran di depan itu namanya uang muka.
kalau muka bapak gemes banget. Iya. Yeah. Terbang. Ih, seneng deh. Gemes banget kayak tisu galon. Kamu. Kalau saya ini Pak, kemarin si Andi patah tulang. Iya. Nah kalau kalimat keduanya, tulangnya Andi kemarin patah. Aduh. Sama itu sama. Enggak, tulang. Oh, ini orang Bata. Oh iya Bata. Oh. Tulangnya Andi patah kaki. Nah itu. Saya Pak. Mata pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Tapi mataku nggak bisa terlepas dari dia. Hey. It's okay. Karena kalian patah lagi ya. Saya prediksi nggak dimakan. Kalian lagi nggak dimakan. Iya. Asal ini ya. Kagak dimakan mulu jokes kita. Bentar. Bapak mau ngomong serius. Serius ya. Karena kalian udah udah pintar. Jadi Bapak mau kasih ujian atau ulangan hari ini kepada kalian. Bisa ya Pak. Pak, ujian saya udah berat, apa. Pak. Jangan dikasih online ujian aja, lagi, Pak. Online aja, Pak. Dia anak baru lagi, Pak. Masa udah ujian. Bagus online, mahal. Gimana? Mahal online? Iya. Kuotanya ya, Pak, ya? Iya. Ujian apa, Pak? Ya, ujian tentang kelulusan. Apa? Pokoknya, sekarang kalian sebutin satu kata dari homonim. Ditulis dari sekarang. Kalau udah selesai kasih sama bapak di depan. Bikin kalimat. Iya. Belum pak sih kemarin. Ujian-ujian kayak di lahir juga udah belajar ngomongin ini gua. Gua ngomongin lu. Gua sih dong. Mau ngomongin dia sih sekarang. Twitter juga Vianti. Nulis apa tuh? Nulis. Kamu biasa nulis pakai celana pensil katanya. Enggak. Mau nyontek nggak? Vianti. Vianti mau nyontek nggak? Iya. Ayo ini share juga. Jadi kayak itu tadi nanti kumpulin ya kalau udah selesai. Oh iya Pak. Buru-buru banget. Pak, benar saya enggak nyata, Pak. Ya, Pak, udah, Pak. Wah, gua mah emang selalu kayak gini kalau sekolah. Tugas. Nontek dulu gigi, kasih tahu ke. Waktu selesai. Lah tadi gua kasih contekan lu kagak mau baca. Gua baris gua ini. Kemana barisnya kagak rapi lagi. Tulisan gue tulisan dokter nih. Dokter hewan lagi. Ini ya jawabannya? Iya. Mantap. Apa tuh Pak? Mantap saya belum tahu tuh gimana mantap. Jangan Pak, jangan kasih lihat nanti dia nyontek. Udah. Bianti? Oh, bagus juga. Cepet banget Bianti, anak baru kok. Cepet banget. Aku suka yang cepet kok. Pinjam pulpen dong, mau nilai. Lu mancing-mancing gua mulut, terus lu kasih lagi. Bentar Pak, masih berapa waktunya Pak? Udah Pak, jangan pilih kasih dong. Iya, mendingan pilih kada. Iya. Dan nih. Udah jatuh semua gua. Lo cupu. Ih, gua duluan. Pak, ate pak. Plus ini, Pak. Jeruk. Sok gua kan. Timbang jeruk doang, Pak. Nih, Pak. Pak. Apa itu? Pak. Kali aja Bapak butuh. Pak. Bisa takut. Gua kira lo mau ngeluarin apa tadi. Oh, dia lagi nilai dulu. Oh, iya, dia butuh waktu. Kamu hobinya ngapain aja? Aku hobinya poli. Enggak, bukan lu. Bukan lu. Lu gear banget. Poligami ya? Kalau gua hobinya poli Andi. Lu poli pantai. Poli pantai. Enggak, katanya penyanyi. Iya, aku sibuk nyanyi, terus nge-host. Indri, apa? Dangdut. Bentar ya, Bapak keluar dulu ya. Ngapain, Pak? Keluar sekarang, Pak. Nanti balik. Ya. Keluar bareng lah, Pak. Tapi aku lihat kemarin kamu nyanyi bawain nge-cover lagu juga ya? Iya, cover-cover lagu juga gitu. Dangdut itu yuk. Dangdut. Kamu suka banget nyanyi dangdut gitu ya? Pernah disawer pakai rambutan enggak? Sama pisang ya, Shay? Ada loh, ada. Beras, ya, ubi, tebu. Bener. Ini kan yang akun Instagrammu Vianti Arfi kan? Iya, Vianti Arfi. Aku udah lihat tuh. Oh iya. Aku udah lihat. Jadi kamu suka ngawas juga, suka nyanyi. Suka nyanyi. Gitu. Terus suka. Suka kamu. Di ini waktu ini jodoh lu ini. Tapi Vianti. Tapi kok kalau ngeliat yang kayak gitu agak geli juga ya. Ternyata gue selama ini geli ya. Geli kan lo digombalin orang. Iya. Tapi Vianti, kalau kamu nanti sama Abang Ate ini, mau rumah apa aja pilih. Gue ada rumah di Amerika, oh, Masya Allah. Kanada, iya. Singapura ada. Dalam bentuk monopoli ya? Iya.
tahu aja. Boleh tahu lah. Ya kan ada rumah-rumah sama hotel ya. Sama hotelnya lumayan. Tapi hotelnya masih oyo-oyo ya. Oyo-oyo. Bukan Red Doors bukan. Red Doors sama dong. Oh, sama dong. Tapi kok aku lihat kamu ada ini, ada postingan sama dilihat di Instagram. Oh iya. Ada postingan sama itu. Apa? Vicky Prasetyo itu ngapain? Rapi-rapi gitu. Oh iya. Pacaran sama Vicky Prasetyo. Enggak, jadi kebetulan aku boleh aku ini spill di sini. Itu udah punya istri. Oh iya, maaf. Aku kebetulan di tahun ini mau nyalek. Oh. Oh nyalek. Iya. Dapil mana? Dapil Bekasi. Wah, Bekasi. Bekasi Timur Bekasi. Apa nih? Bekasi Timur sama Bekasi Selatan. Oh. Tapi kalau nyalek, gue saranin sih lu benerin dulu jalanan di daerah lu ya. Di mana? Oh, lambung. Orang-orang niat jalan jadi serenak. Iya, siap. Ya. Terus nyanyinya gimana dong kalau misalnya nanti kepilih? Nyanyinya juga sampai sekarang masih gitu. Nyanyinya masih. Ada, tapi mungkin aku bakal fokus dulu ke ini sih. Tapi enak kamu kalau nyale, kamu penyanyi dangdut enggak perlu nyewa lagi. Iya benar. Kamu sendiri aja ya kampanyenya ya. Tapi kalau pejabat sih masih bisa nyanyi. Masih bisa. Nah, yang enggak bisa yang jangan nyanyi itu kalau orang yang ketangkep. Yang nyanyinya cukunya. Aduh. Aduh. Deg-degan. Ini waktunya nilai terbaik gua gitu. Oh, gua lah. Aku lah pasti. Ya lo terbaik gua tuh. Puisi-puisi paling gombal-gombalan ini real. Sebelum pengumuman nilai, ya. Anji dipersilakan untuk menanyakan kepada Pianti. Menanya apa? Terserah mau ngobrol apa, kan kalian satu musisi kan. Tadi kita ngobrol, cuman bapak ngeganggu masuk. Aku baru keganggu sekarang. Itu udah 10 episode. 12. Oh 12 ya? 12 episode. Ada gangguan-gangguan. Duh, semoga gue lulus nih, Teh. Aku juga mudah-mudahan lulus. Bokek gue dikasih lulus. Kalau lulus dari sini mau kemana? Amerika. Ush, gokil. Gue ame siapa ya nanti? Amerika. Gue mau ke Amerika, gue gak suka gue kelas belajar. Musisi, lo mau ini. Kelas bahasa, gue mau kelas bahasa di Amerika biar lebih expert gue. Aku juga mau ke Jepang aja lah. Jepang, mau ngapain? Jadi mau. Bintang film apa itu Jepang? Waduh. Nah itu mau ngapain di Jepang? Mau ke Jepang itu mau belajar culture-nya Jepang gitu. Oh, terus kan mau belajar bahasa Jepang juga. Aku kan bahasa Jepang cuma taunya ikeh-ikeh doang. Ya, maksudnya kimochi gak ya? kimochi. Itu Jepang lagi training itu. Aku cuma tahu dua kata itu doang. Aku pengen explore di bahasa Jepang ada, gitu. Ada gunung yang apa? Viral-viral itu. Gunung Fuji. Iya, sama Tori. Sudah cukup. Sekarang waktunya Bapak. Ini Amerika Jepang. Ayo mau kemana ini, kan ditanya. Ini belum ditanya. Lo mau kemana Teh? Gua tuh bentar. Saatnya Bapak mau mengumumkan. Ini dulu Pak, kasihan Bapak. Mengumumkan nilai. Mengumumkan nilai kalian. Oh, gitu lah. Ya, siap. Gitu, siap. Adalah nilai tertinggi Pianti 100. I love you to the moon and back. Disusul Anji peringkat kedua. Lah saya juga nusul di input biasanya tuh tadi. Kenapa saya enggak? Nilainya 70. Wah, wow. Pak. Ati di peringkat paling bawah. Sudah jelas dokter ada jawab ketiga nih Pak. Berapa nilai saya Pak? Kamu nilainya hanya 20, kamu hanya main coret-coret aja doang. Mana? Wah parah lu Teh. Itu tulisan dokter Pak. Wah parah. Nah dokter Tirta nulisnya gitu dokter. Itu tulisan dokter kok kamu? Wajahnya seperti orang pakai daster. Pak, jadi gimana? Saya lulus. Aku juga lulus. Kalian berdua lulus, dia masih tetap bertahan di sini. Masa saya murid sendirian di sini, Pak? Alhamdulillah. Oh, jangan nyembah berhala. Kesana harus hidupnya. Teh, sorry, Pak. Lu gak lulus, Teh. Maaf ya, kamu harus tinggal. Jangan ditepok, kalau kamu harus juga. Ya. Gimana? Kamu belakang. Oh, iya. Enak dipeluk dari belakang. Iya. Saya mau, nggak usah peluk-peluk. Mau gue yang kecil. Sabar ya. Nggak mau dipeluk. Enggak. Saya. Ya mana? Maksudnya? Nggak bisa jadi. Yang itu kayaknya bip deh. Itu belakang. Pak, saya.
tega banget sih Pak, saya nggak lulus. Saya ini paling rajin di sini. Anji pernah nggak masuk. Iya, kamu rajinnya hanya rajin ngelawak, bukan belajar. Tuh, kan. Beda kan lawak sama belajar. Di briefing dalam pers. Dia ngelawak, Pak. Salah. Aku suka keributan. Teh, makanya Teh, walaupun kadang-kadang lucu, tapi orang sukanya yang serius. Iya. Pak. Kan gak enak kalau dipenjarain terus, enaknya kan diseriusin. Aduh, mana komisnya gini-gini teman. Dia aja wanita mengerti tentang perasaan bapak. Setiap wanita yang masuk di sekolah ini ngertiin perasaan bapak. Kok kamu yang udah 25 ya, tahun di sini kok kamu... Bener, 12 episode 25 hari. Iya. Pak, masa saya gak lulus sih Pak? Ya. Nanti Pak, kakak saya preman sini Pak. Hati-hati Bapak ya, saya aduin nanti. Ya berarti kita udah selesai nih yaudah, kelas Pak. Ini ya. Kelas ini udah selesai. Kamu yes. Di sini ya, jangan kemana-mana ya. Hati-hati, saya telepon kakak saya. Telepon 0852 berkelahi ya. Kita berdua, jangan pakai orang tua. Hei! 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 Ada itunya. Masa gue gak lulus, Nji? Ya gimana dong kamu? Gue sebenarnya sedih juga sih. Kamu nyokap aja. Sedih juga gue, Teh. Gue gak bisa bareng-bareng sama lu. Kamu kemana, Nji? Masa gue disini lagi? Iya. Mungkin ya, dia tapi... saking sayangnya sama kamu, jadi pengen sama kamu terus. Kalau kayak gini caranya, gue nobatin nama gue sekarang Ate Sad Boy.